Pemirsa, bagi Anda pengemudi baiknya berhati-hati saat mengikuti Google Maps. Di Magetan, sebuah truk bermuatan pakan kucing terguling pasca melewati tanjakan di jalur lama menuju wisata Telaga Sarangan. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Magetan Sarangan, Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Sebuah truk yang memuat pakan kucing terguling karena tak kuat menanjak di jalur lama menuju Sarangan tersebut. Kejadian naas berawal saat truk bernomor polisi S9004W yang dikemudikan oleh Marwan melaju dari Jombang hendak mengantar pakan kucing ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Selama perjalanan, ia mengikuti Google Maps atau Sherlock yang ia terima. Tanpa disadari, jalur yang dilewati merupakan tanjakan curam jalur lama menuju wisata Sarangan. Kendaraan yang penuh muatan tidak kuat menanjak hingga mundur dan terguling di tanjakan Ngelowo tersebut. Muatan tumpah mengenai warung dan satu unit sepeda motor milik warga sekitar yang diparkir di dekat warung. Jadi ngikuti Google Map gitu. Tapi sempat curiga nggak sebelum naik gini jalannya? Enggak, tapi yang mana jalan keluar gini ya? Jadi tidak kuat. Kuat, loncor. Nanti bangkok, tak panting kanan, kena uang, nggak panting kiri, Pak. Ini bawa apa dari mana? Pakan. Pakan kucing. Dikirim ke Sukoharjo dari Jombang. Tapi enggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Nah, naik itu enggak kuat. Langsung mundur. Terus balik langsung menimpa sepeda saya. Jadi kendaraan jenengan ada di bawahnya ya? Iya, ya, jadi saya parkirkan di sini. Ini truk muat apa ini? Muat pakan kucing. Pakan kucing. Ya. Sebelum badan truk dievakuasi, warga sekitar membantu mengevakuasi pakan kucing. Kasus lakalantas tunggal ini masih ditangani unit lakalantas Polres Magetan. M. Ramzi, JTV, Magetan.